Ini sorry sorry. Ini kopinya mana? Kalangin nggak? Sedikit bang, kemarin kan abang bilang katanya ini pasalnya ada unsur politisi dan sebagainya, maksudnya politisi seperti apa sih bang? Iya maksudnya, sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah, pasal Undang-Undang 146 ini hanya digunakan baru di orde saat ini gitu ya. Dari Ibu Ratna Sarumpait, Pak Jumur, Pak Syahganda ya, dan saat ini Habib Rizik dan kawan-kawan. Artinya, selain itu lebih ke undang-undang penyiaran harusnya kan, seperti itu. Karena mereka kan bukan insan penyiar seperti itu kan. Seperti dikemukakan oleh para ahli di persidangan. Nah, itu kita menganggap menduga, semoga sekali kita salah. Ini hanya ada ketidaksukaan pada para terdakwa sehingga dijerat oleh undang-undang. Bang, kemarin kan di Balai Kota Bogor ada demo yang sempat rusuh dan dibebaskan Rizik, Bang. Tanggapannya bagaimana, Bang? Saya sesalkan sebenarnya kalau sampai berakhir tidak baik ya seperti itu, karena kan itu hak, tapi juga harus memperhatikan prokes. Kami mengerti satu sama lain pihak berargumen dengan ketentuan hukum juga, tapi semoga tidak ada masalah lagi. Tapi Habib Rizik sudah mengetahui bang kalau ada demo yang minta dirinya dibebaskan? Saya nggak tahu, lagi fokus buat pledoi. Bang, kita juga rencananya terkait dengan demo yang di Bogor itu, mereka juga akan diagendakan pekan depan bertemu dengan Wali Kota Bogor. Apakah sudah komunikasi dengan pihak dari pihak Sisa? Saya tahu lewat media aja, tapi belum tahu lebih detail. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Saya belum boleh masuk ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.